warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Kali ini saya mendapati kasus Axio MyBook 14H series dengan kasus audionya bisu. Ketika kita cek di ikon di sebelah logo tanggal, jam dan tahun, dia audionya silang. Dan ketika kita cek di device manager, dia untuk driver soundnya dia tanda seru. Ada beberapa metode yang sudah saya lakukan, diantaranya update online drivernya via online nihil, menggunakan driver pack juga nihil. Jadi saya ada kumpulan driver audio yang saya simpan, kemudian saya coba satu persatu. Alhamdulillah ada yang cocok. Untuk teman-teman nanti yang memerlukan drivernya, link download saya sediakan di kolom deskripsi. Langsung saja kita eksekusi. Kita buka dulu Audio Realtek versi 6 untuk Windows 10 64 bit. Kita cari menu setup. Setup exe, klik dua kali. Kita tekan next. Kita tunggu prosesnya. Oke, untuk ikon soundnya sudah muncul, lambangnya tidak silang lagi. Ketika kita tes sudah bunyi, mau teman-teman restart boleh, untuk nanti juga boleh. Kita cek kembali di device manager-nya. Di tab sound sudah muncul Intel Smart Sound Technology. Untuk Intel High Definition coba kita update dulu. Kita browse. Kita pilih Let Me Pick From A List Driver. Kita pilih Audio Input Output. Coba kita next, muncul atau tidak. Oke, sudah muncul. Coba kita tes di control panel untuk mic dan speakernya. Oke, aman. Untuk recordingnya coba kita ketuk di arah mic. Oke, bar mic-nya respon. Sekian video memperbaiki kendala di Axio MyBook 14H series dengan kendala sound-nya bisu atau sound-nya silang. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.